Halo guys, selamat pagi. Ini tepat jam 6 pagi kami sudah berada di Pelabuhan Tanjung Pinang. Kita akan menuju ke Pulau Tarempa. Kami sedang menunggu kapal jam 7 yang akan berangkat. Ikutin kami terus di perjalanan menuju Tarempa. Check it out. Perjalanan menuju Tarempa memakan waktu kurang lebih 10 jam dengan kapal feri dengan biaya Rp405.000 per orang. Jadi perjalanan setelah dari Tanjung Pinang, kita tadi singgah di Pulau Batam, lalu sekarang kita singgah di Pulau Lutung. Di sini pemandangannya indah banget, asli, swear, sumpah. Akhirnya kita telah sampai di Pelabuhan Tarempa. Namun kita akan lanjut lagi ke tempat tujuan utama kita dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam menggunakan kapal pompong. Terus. Jadi Pulau Tarempa merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Letaknya di pantai utara Pulau Siantan, Tarempa juga menjadi ibu kota dari Kepulauan Anambas. Jadi ini adalah proses pembuatan mie Tarempa. Sepertinya kalau kalian datang ke Tarempa, wajib nih makan dan cobain makanan satu ini. Ini enak banget, emang sudah ditunggu-tunggu pembuatannya. Lihat aja prosesnya. Mulai dari mie-nya, semua dibuat sendiri. Rasanya apalagi, aduhai mantapnya. Tumiskan bawang putih dulu. Ya, ada backsoundnya. Thank you.
guys. Jadi sebenarnya kami ada di mana? Kami ada di Desa Teluk Rong, bersebelahan dengan Desa Nyamuk di Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Jadi untuk kesini itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dari Pelabuhan Tarempah menggunakan kapal pompong atau kapal kayu. Halo guys, hari ini kita menuju ke Desa Nyamuk dengan menggunakan pompong. Kita lihat bagaimana keseruannya. Ikuti terus perjalanan kami menuju Desa Nyamuk. Check it out. Nah, kalau yang ini namanya bagan. Tarempah ini namanya bagan, kalau di Bintan namanya kelong. Ini digunakan untuk mencari cumi atau bilis teri.